you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Yo, plat nomornya lihat dulu dong. Plat nomornya, plat. Kita sudah nggak tahu berapa banyak kita pasang mobil dengan plat 77. Civic. Innova DG. Innova SH. BMW. Ya. BMW, terus ini, 77. Jadi kalau semua tahu anak-anak konserto, kalau tahu 77, itu sudah bukan yang lain. Pas, semua 77 pasti punyanya ini, YW, Yulianto Wijaya. Nah, kali ini kita masang mobil Fortuner ya, Fortuner. Ini asem nggak sih proses beli Fortunernya kemarin waktu kita ke Jakarta? Naik mobil Fortuner ku. Terus papa ini ngelihat-ngelihat, bagus ya Fortuner. Itu peristirahatan mana? Peristirahatan Mojokerto. Peristirahatan Mojokerto. Bagus ya Fortuner ini ya. Terus sampai peristirahatan Tegal lagi dua kali. Bagus ya Fortuner ini. Ketiga, Soto Haji Mamat di Tangerang. Bagus ya Fortuner ini. Udah tiga kali ngomong di telepon. Di telepon apa? Duta Bayu. Ya udah, aku beli satu. Enak kali kau. Bilang tiga kali pengen langsung selesai beli. Itu namanya pas-pasan kok hidup. Iya, hidup Koafu ini pas-pasan. Pengen Porsche pas bisa beli. Pengen Fortuner pas bisa beli lagi. Pengen BMW kemarin pas bisa beli lagi. Pengen audio ya pas lagi bisa beli. Jadi nggak perlu harus berlebihan ya. Pas-pasan aja cukup kok ya. Gue juga mau coy. Nah, jadi kalau mobil Koafu ini lainnya, misalnya kita bicara Civic gitu ya, itu full SQ. Sampai kita pertandingan seluruh EMA Asia, memenangkan pertandingan itu. Terus mobil Innova yang DG, kita sebut DG ya, yang warna abu-abu, juara Indonesia 2 tahun berturut-turut, juara 1 Skill Unlimited 2 tahun berturut-turut. Terus yang ketiga mobilnya yang warna putih, sudah mendapatkan sepeda motor berapa itu? 2 apa? 2 ya? Dua. Mendapatkan 2 sepeda motor karena berhasil menjuarai kelas Mecha. Karena semua mobilnya SQ kali ini, Koafu ini minta yang Ricky, aku mau bikin mobil yang mengingatkan aku ke masa lalu. Masa muda. Mengingatkan masa muda. Apa itu? Ini masa mudanya. Cereng. Masa muda, coy. Baru kali ini, dan bisa dibilang kali ini, Koafu memilih untuk kembali ke masa muda. Apa itu? Jedung-jedung. Mak bler katanya. Oke, aku mau bikin audio yang jegrik-jegrik rambutku. Oke. Nah, terus kebetulan kemarin itu kita telepon sama Ko Arvin AMC. Kamera satu ditelepon. Kau punya subwoofer apa? Oh, aku punya. Zaman dulu. Udah lama, tapi masih baru. Dan lama. Servin Vega. Kenceng. Oke deh, kita beli. Mesti lihat dari situ, men. Servin Veganya. Kalau sini kan nggak kelihatan apa-apa. Ayo, lihat dari situ. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Apa? Kelihatan. Kelihatan ya? Nih.
subwoofer Servin Vega dipilih untuk bisa bernostalgia dengan masa mudanya. Kenceng sih, ini kenceng banget sih. Box kita juga hitung, kita pesan ke KR Audio untuk ngitung. Saya mau yang SPL-nya kenceng, oke. Datanglah subwoofer, datanglah box ini. Wasem, gede banget. Tapi ya sudahlah, namanya tidak mungkin kita mendapatkan suara bass bagus kalau dengan kubikasi box yang salah ya. Nah, ini bagus. Sini gitu ya. Port. Kanan. Oh, port, teman-teman. Port. Ini portnya. Oke, portnya di sini. Kita pilih Servin Vega 12 in. Itu? 12 in. 2. Baru Grass. Tapi jangan tanya saya. Jangan tanya saya apa? Tipenya apa? Pokoknya ini deh. Oke. Setelah subwoofernya kita pakai Servin Vega. Speakernya kita pilih tidak lain tidak bukan kita kasih audio circle. Nah, audio circle-nya apa? Kita pilih dong. Simple Berlin Line. Ori gini loh. Mirip Ori ya. Nah. Pakai Berlin Line, terus yang bawah juga pakai Berlin Line kita sobek. Sip. Jadi lagu masa mudanya aja pakai ini. Emang masa muda lu ada ini? Ada. Oke, barang lainnya di mana, Min ya? Bel kursi kanan apa kiri ya? Rasanya kanan. Nah, jadi ini barangnya yang lama kita pakai kembali, ada nggak ya? Ah, ini biasalah, jedung-jedung. Tidak lain tidak bukan pasti ke arah Rockford. Kita pakai nih Rockford. Rockford BD 1000 untuk ngangkat ke Servin Vega-nya. Oke. Terus power processor yang kita pakai Helix Basic, karena kemarin di Innova-nya sih pakai Helix Basic, lalu kita sudah ganti menjadi stack SDSP 10. Helix Basic-nya kita pindahin sini hanya untuk mobil masa mudanya. Oke, lihat depan. Wih, bagus ya warnanya ya. Walaupun biasanya kita masangnya tidak begini, maksudnya bukan aliran kita ya, masang jedung-jedung, tapi kita tetap bisa gitu. Tapi standar pemasangan kita tetap sama. Kita tetap pakai 4 AWG semuanya. Tuh. Beres. Mobil ini diperedam juga full stack X3 satu mobil, semuanya full. Pintunya juga pakai stack S15. Sip. Wes mari. Simple setup sih. Kita pasangnya kemarin 2 hari ya. Ini 2 hari kan, 1 hari full peredam, besoknya kan cuma masang itu doang. 3 hari ya. Satu hari eker-ekeran. Yakin lu mau masang begini? Biasanya anak SQ gitu. Enggak apa-apa. Aku mau masang yang ini aja, yang mengenang masa muda, makbler bahasanya, yang jegrik-jegrik. Oke, enggak apa-apa. Wes, so simple. Enggak ada lagi ya. Jadi, sistem yang tak pasang hanya langsung Helix Basic pakai bluetoothnya Biwit RT1. Terus dari Helix Basic itu lari ke Rockford BD 1000 yang menuju ke subwoofernya Servin Vega 2 biji. Speaker depannya kita pakaikan audio circle Berlin Line, dan speaker tengahnya disobek enggak ya ini ya? Enggak disobek, tapi ada audio circle Frankfurt Line koaksial ada di sini. Semua kabel-kabelnya tetap aja Dios Della Musica, pakai 0 AWG, pakai Dios Della Musica yang merah, yang red series untuk kabel speakernya, terus peredamnya semua full satu mobil, stack X3 dan S15. Kalau cek sound, subwoofer denger gak? Subwoofer toh ya? Ya wis, oke, thank you Kavo karena sudah lanjut ke mobil yang ini.
Habis ini palisetnya, terus sisi apa lagi ya? Tisu 308 nya, terus expandernya Henny, terus truk-truk sih, truk buat irim. Truk-truk itu juga ada. Oke, okay, thank you, thank you.